caleg perempuan kita banyak, bukan hanya kuota sepertiga, dan kalau tidak salah hampir 40%. Dan saya rasa laki perempuan semua sama ya, jadi kita berikan kesempatan yang sama, dan bahkan dalam beberapa hal perempuan bisa lebih efektif. Itulah kenapa kita majukan dua-dua. Dan intinya nanti kita berharap untuk calon perempuan yang jadi ya bisa berfungsi maksimal di dewan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jangan dianggap perempuan itu nomor dua di rumah saja, kalau itu nomor dua. Jadi kita partai juga harus mampu membangun karir daripada para wanita, sehingga mereka pada akhirnya bukan mendapatkan kesempatan yang sama, tapi juga bisa tumbuh bersama-sama dengan mitranya itu dan laki-laki.